Ya, inilah model keadaan jembatan Angkanyar, Kecamatan Kuala Behe. Dengan darurat, ya maka Pak Kades mengiringi anak-anak kecil, anak-anak sekolah untuk menyeberang. Karena mereka untuk pulang, ya hati-hati dengan anak-anaknya ini. Pak Kades memang benar-benar kerja keras demi keamanan penyeberangan untuk anak-anak sekolah. Sungguh kasihan dengan keadaan jembatan seperti ini. Mohon perhatian yang dari tingkat atas untuk bisa turun ke tingkat bawah. Jembatan yang sungguh sangat darurat. Dua Pak Kades yang bekerja di sini. Mohon perhatian yang berwenang untuk memperbaiki jembatan, khusus yang ada di Kabupaten Landak maupun di provinsi dan pusat. Ya, inilah model keadaan jembatan Angkanyar, Kecamatan Kuala Behe.